Halo, selamat datang semua. Ini adalah Hyundai Kona Electric. Jadi ini adalah mobil listrik berpenggerak murni listrik dari Hyundai. Jadi dia basisnya ini dari Hyundai Kona. Perbedaan yang paling kelihatan di bagian depan adalah grillnya. Jadi grillnya ini dia ketutup karena nggak perlu udara untuk mendinginkan radiator yang besar. Jadi di sini grillnya itu cuma ada buat tempat ngecharge aja nih di sini. Bisa ngecharge di sini sama ada di bawah. Dan ini ada lampu indikator ketika ngecharge sudah penuh atau belum. Di bawah ada kisi-kisi. Ada sensor parkir 4 titik rata body. Dan untuk lampu di sini LED DRL, untuk lampu sennya di paling pinggir yang masih bohlam. Untuk lampu utamanya dia LED proyektor, dia untuk high beam dan low beamnya. Dan untuk yang Kona Electric dia nggak dapat fog lamp. Dan ini lubang udara yang asli, benar-benar lubang di sini. Untuk motor listriknya, Hyundai Kona Electric ini berkapasitas 39,2 kilowatt hour. Motor listriknya udah ada cover. Untuk tenaganya sendiri itu 136 horsepower dan torsinya sebesar 395 Nm. Berpenggerak roda depan. Ruang mesinnya sudah dicat sewarna bodi. Di balik kap mesin sudah ada peredam, begitu juga dengan di balik kap mesinnya sudah dicat sewarna bodi. Untuk bagian velgnya, model velgnya kayak gini ya. Motifnya kayak kipas kayak gini. Sekilas dia kayak penutup doff. Cuman ini enggak, ini velg alloy. Profil bannya 215/55 R17. Ini bannya Nexon. Karena ini Sebio dari Korea nih, bannya juga ikut dari Korea. Made in Korea. Di sampingnya ada cladding plastik, tapi warnanya ini bukan hitam. Dia warnanya kayak gunmetal doff gitu finishingnya. Di sini ada side marker. Nah, itu nyambung sampai ke bagian belakang. Dan untuk yang Kona Electric ini, kladingan plastik ini tuh dia nggak nyambung ke lampu utama di bagian depan. Kalau Kona biasa itu dia nyambung ke headlampnya. Di sini ada emblem Blue Drive, spion sewarna body, dan ada sein di bagian ujungnya. Dan untuk yang Kona Electric sudah dapat sunroof. Dan ada roof rail juga. Handle pintu model tarik, dan ada akses marquee di sini, model pencet. Kita lihat interiornya. Di sini interiornya full black, bahannya hard plastik untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Dan yang soft touch itu di sini sudah dilapis kulit, begitu juga dengan sandaran tangan di door trimnya. Tugas membuka pintunya dia grey, nyambung dengan speaker di sini. Untuk power window auto di sisi driver, di sini untuk lock unlocknya window lock, electric mirror dan sudah electric retract. Di bawah ada laci penyimpanan di pintu, ada cup holder dan ada speaker juga. Ini untuk pengaturan kursi driver, dia sudah elektrik ya, untuk reclining, sliding, dan head adjusternya, dan ada lumbar support juga. Di sini ada tuas membuka kap mesin, untuk pedalnya sudah dilapis dengan aluminium, dan ada footrest juga di situ. Di sini ada headlamp leveling, ini untuk dimmer, ini ada untuk head up display. Ini untuk ketika ngecharge dia bisa cut off sendiri ketika baterai udah penuh. Nah, di sini ada virtual suara ketika mobil ini lewat. Di sini ada traction control. Untuk yang Kona Electric juga kisi AC-nya sama, model bulat sama dengan Kona biasa, cuman dia finishingnya grey. Untuk bahan dashboardnya di sini hard plastik. Kita masuk ke interiornya. Di sini untuk setirnya sudah dilapis kulit. Dan untuk yang Kona Electric dia di sininya silver. Kalau yang di Kona biasa dia warna hitam glossy. Di sini ada cruise control, di sini ada audio steering switch, ada voice command, dan ada teleponnya juga. Dan untuk kuncinya modelnya kayak gini nih, teman-teman. Coba kita start up mobilnya. Engine start up buttonnya ada di sini. Nah, ini model speedometernya dia full digital speedo. Nah, ini mobilnya udah nyala ini. Udah ready to drive. Nah, nanti untuk kapasitas baterainya tinggal 62%. Ini di tangannya ada indikator speedometer. Di sebelah kanan itu ada indikator sisa baterai.
Di sini ada pedal shift, cuman bukan untuk memindahkan gigi, tapi untuk menaikkan dan menurunkan tingkat deselerasi untuk pengecasan si listriknya. Untuk tuas saklar lampu, dia sudah auto, terintegrasi fog lamp belakang, dia nggak ada fog lamp depan. Untuk saklar wiper juga variable intermittent, terintegrasi dengan wiper belakang. Untuk head unitnya ini sama dengan yang head unit Kona biasa, sudah yang OEM-nya, nggak pakai Android aftermarket lagi. Layarnya 7 inci, di sini ada tombol physical di pinggirnya, dan udah ada kamera mundur, sudah connect ke Apple CarPlay, Android Auto, dan multimedianya radio, Bluetooth, music semua lengkap di sini. Di bawahnya ada kisi AC, untuk hazardnya di sini ada di tengah. Untuk AC-nya di sini dia ada auto climate, ada heaternya, ini untuk speed suhunya, dan ini arah semburan lengkap untuk frontnya dan rear defogernya di sini. Ini untuk nyalain AC-nya, sudah auto climate. Ini untuk off-nya. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada untuk USB, untuk AUX di sini, dan di sini untuk wireless charging-nya. Dan sudah dilapis bahan sejenis karet nih, biar ngegrip. Di sini ada 2 buah cup holder. Dan untuk tuas transmisinya, dia udah bukan yang model tuas lagi, tapi dia sekarang modelnya tombol kayak gini. Ini untuk P, untuk N, ini untuk mundur, ini untuk drive. Di sini ada electric parking brake, udah ada auto hold di sini. Di sini ada drive mode, drive mode-nya ada 3, ada eco, ada sport, ada comfort. Di sini untuk sensor parkir yang bisa dimati nyalakan, dan ada fitur untuk cooler seat dan heater seat untuk penumpang depan dan untuk di driver. Dan di sini ada tempat untuk naruh-naruh koin. Untuk armrest-nya di soft touch. Di bawahnya ada laci penyimpanan. Di dalamnya sudah dilapis bahan sejenis karet juga, dan nggak ada tempat pengecasan atau power outlet di dalamnya. Untuk bahan dashboard di depan di sini hard plastik, yang soft touch di bawahnya. Ini bahannya kayak karet gitu. Ini airbag penumpang depan. Laci penyimpanan dia sudah soft opening. Dan untuk joknya dia full black ya. Di tengahnya motif perforated dan juga full kulit. Untuk headrest dia adjustable, seatbelt dia sudah dilengkapi dengan head adjuster, hand grip dia model lipat, di balik sun visor penumpang depan sudah ada kaca, di sini sudah ada kacanya, dan lampunya bisa dimati nyalakan terpisah, masih halogen. Di balik sun visor sisi driver juga ada kacanya di sini, dan ada lampunya juga yang bisa dimati nyalakan terpisah, masih halogen. Spion tengah dia sudah auto dimming. Di sini tempat untuk naruh kacamata. Di sini lampu kabin sudah LED kiri kanan. Ini tuas untuk membuka sunroof, karena Kona elektrik dia dapat sunroof. Ini untuk menutupnya lagi. Dan untuk Kona biasa dia nggak dapat sunroof. Ini tampilan untuk dashboard depannya. Masuk ke penumpang belakang. Di sini untuk door trimnya dia juga full black sama kayak yang di depan. Bahannya hard plastik untuk yang di atas dan di bawah. Yang soft touch itu di bagian armrest dan di bagian sandaran di door trimnya sudah dilapis kulit. Tuas pembuka pintunya sama, warnanya grey. Di bawahnya ada laci penyimpanan di pintu, ada cup holder juga, dan ada speaker. Masuk ke bagian dalam, di sini di belakang kursi penumpang depan dan kursi driver sudah ada kantong penyimpanan. Dia modelnya jaring kayak gini, kiri kanan, cuman di tengah belum ada kisi AC ataupun tempat pengecasan. Dan di belakang ini juga dapat lampu kabin yang sudah LED. Untuk plafonnya dia warnanya abu-abu. Di sini hand grip model lipat. Untuk joknya sama, full kulit dan full black juga. Di tengahnya motif perforated. Headrest tiga-tiganya adjustable. Penumpang tengah juga dapat headrest adjustable. Ada akomodasi armrest di sini, dan dapat 2 buah cup holder. Joknya sudah ISOFIX, dan penumpang tengah dapat seatbelt 3 titik. Untuk pelipatan kursi penumpang belakang ini konfigurasi 40-60. Di sini ada tuasnya. Ini pelipatan kursi 40-nya. Ada top tether dari ISOFIX. Rem belakangnya dia sudah disc brake.
Di atasnya ada servin antena, ada spoiler, ada high mount stop lamp, di bawahnya ada rear defogger, ada rear wiper, dan lanjut ke bawahnya lagi ada emblem elektrik. Dan untuk stop lampnya di sini LED bar, dan lampu remnya di sini LED dots. Di bawahnya lagi untuk di sini ada lampu sein yang masih halogen, dan ini adalah fog lamp belakang. Untuk lampu mundurnya cuma ada di sebelah kiri yang masih halogen. Dan ini juga lampu sein yang masih halogen. Sisanya itu reflektor. Dan untuk kona yang elektrik ini, housing lampu belakang ini nyambung ke cladding plastik hitam di bagian samping. Kalau di bagian depan, itu dia nggak nyambung untuk yang kona elektrik ini. Di bawahnya ada sensor parkir 4 titik yang rata bodi, dan di bawahnya ada under garnish berwarna grey. Untuk kamera mundurnya ada di sini. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini bagasinya luas, cuman masih luasan Honda HR-V. Pertama di sini ada separator untuk melindungi barang yang ada di dalam. Di sini adalah laci penyimpanan. Di sini ada lampu bagasi yang sudah LED. Di sini ada untuk cantelan belanjaan. Nah, di sini ada semacam tuas untuk kalau mau ngikat-ngikat nih di sini. Dan ini untuk chargeran dari mobil ini. Chargernya kayak gini, teman-teman. Jadi ini dicolokin ke rumah. Ini dicolokin ke mobil yang di bagian depan tadi, yang di grillnya tadi. Di bawahnya ada tempat penyimpanan tuh, kompartemen beberapa level. Di bawahnya lagi ada tire repair kit, ada dongkrak, ini ada tuas untuk derek juga, ini segitiga pengaman. Dan untuk kona elektrik ini dia sudah nggak dapat ban serep. Coba kita lihat kelipatan kursi, porsi 60 dari penumpang belakang sebelah kiri. Ini ada tuasnya di sini. Itu porsi 60-nya. Dalam kondisi terlipat, bagasinya benar-benar rata lantai, flat floor. Dari penumpang depan sebelah kiri juga dapat akses marquee model pencet. Pengaturan kursi penumpang depan dia juga sudah elektrik. Untuk reclining, untuk head adjuster, dan untuk slidingnya juga. Dan yang lupa tadi, dia karena Hyundai Kona elektrik ini konsol tengahnya model floating kayak gini, jadi di bawahnya tuh ini masih ada ruang penyimpanan nih. Dan di sini ada power outlet. Di situ juga ada power outlet 12 volt. Ini tampilan dashboard dari penumpang depan sebelah kiri. Untuk unitnya mobil ini display di Hyundai City Store Lotte Kuningan. Dan untuk teman-teman yang mau nanya-nanya, nanti kontak personnya ada di kolom description. Oke, teman-teman, ini adalah Bapak Dwi Yuda Andi Wibowo selaku Branch Manager, dan beliau akan menjelaskan fasilitas apa saja yang ada di Hyundai City Store Lotte Shopping Avenue Kuningan ini. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang ke sini ke Hyundai City Store yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue, Jalan Satria Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu bisa datang ke sini. Kami siap melayani semua customer Hyundai yang ada di Indonesia khususnya dan di Jakarta. Jadi di sini Bapak bisa memberi semua tipe dan jenis Hyundai, mobil Hyundai yang ada di Indonesia kita ada di sini. Kita menyediakan di sini. Di samping itu di sini di Hyundai City Store Lotte Shopping Avenue ini kita juga mempunyai beberapa fasilitas. Seperti di sana ada konfigurator. Jadi di konfigurator ini customer atau klien bisa memilih-milih semua jenis mobil yang dia mau lihat, yang dia mau beli, dan sekaligus dia juga bisa memilih ada mau milih warna apa, mau milih item apa, mau milih opsional apa, juga bisa dipilih semua, dan itu langsung nanti akan ketahuan harganya berapa. Itu namanya konfigurator. Terus di samping konfigurator tersebut, kita juga mempunyai fasilitas BTS, foto bersama BTS. BTS adalah K-pop yang ada dari Korea yang sudah sangat terkenal. Jadi kita bisa foto bersama nanti di sana, fasilitasnya foto bersama BTS. Di samping itu kita juga punya WRC. Jadi sini seperti permainan untuk rally ya, kita menggunakan mobil Tamiya di WRC ini. Jadi kita sangat welcome, dan
kita mengharap semua customer yang kita layani bisa puas, senang dan enjoy untuk menikmati semua fasilitas yang ada di kami. Kami Hyundai Goa yang menjadi dealer Hyundai mobil di Indonesia yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue ini siap sepenuh hati dengan senang hati melayani para customer kami. Terima kasih, Mas. Terima kasih teman-teman sudah menonton.